Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Hayna saqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kembali di sore hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita selalu memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang ada pada kita selalu kita gunakan dengan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu penjelasan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun Maha mengetahuinya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tahu akan hal tersebut. Untuk di kesempatan hari ini kita akan bahas tentang beberapa dampak maksiat. Dampak maksiat. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ada Wadawa menuturkan tentang beberapa dampak maksiat. Yang pertama, maksiat akan menghalangi seseorang untuk memperoleh ilmu. Maksiat akan menghalangi masuknya seseorang akan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi', dan beliau berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yutahu 'asi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau adalah hujjah, dan beliau adalah al-imam, dan beliau memiliki kehebatan di dalam menghafal. Dan beliau pernah berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang jeleknya hafalan yang aku miliki. Fa'arsyadani ila tarki al-ma'asi. Maka guruku Waqi' memberikan kepadaku petuah agar aku meninggalkan maksiat. Dan Waqi' berkata, wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ilmu merupakan karunia. Wa fadlullahi la yutahu 'asi. Dan karunia yang ada pada sisi Allah tidak bakalan diberikan kepada mereka orang yang bermaksiat. Di dalam penjelasan lain, wa'lam annal ilma nurun. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yutahu 'asi. Dan cahayanya Allah tidak bakalan diberikan kepada mereka pelaku maksiat. Di sini menunjukkan yang namanya ilmu adalah cahaya. Dan saya, sebagian orang kadang mereka berkata al ilmu nurun, karena bahasa orang Jawa ini buatan nurun orang karepe cahaya. Al ilmu nurun katanya. Ilmu itu nasdaq sundi nurun, ulangan itu oleh nurun. Maka di sini tidak benar. Nurunnya wong Jawa adalah nyontek. Maka di sini adalah tidak benar. Nur adalah
cahaya. Di sini menunjukkan bahwasanya seseorang bisa terhalangi dalam perkara memperoleh ilmu gara-gara hamba tersebut, gara-gara orang tersebut bermaksiat. Yang berikutnya, maksiat akan menghalangi hadirnya rezeki. Yang kedua, maksiat akan menghalangi hadirnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Agung, sehingga Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi Rezeki. Tatkala seorang hamba bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ternoda. Rezeki mboten niku. Alhamdulillah. Nikmat mboten? Nikmat. Kalau kita enggak hadir di pengajian, enggak dapat kue ini. Masyaallah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Dan tatkala seseorang ini hidup, maka masing-masing memperoleh rezeki. Si fulan tidak bisa mengambil rezekinya si fulan, si fulan tidak bisa mengambil haknya si fulan, dan rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan seseorang bisa jadi dia akan terhalang rezekinya gara-gara dia bermaksiat. Contoh mudah. Seseorang dia memiliki anak. Seorang ibu punya anak. Nok, le, do, nan, panggilan pada anak. Kasihkan kue ini ke tetangga. Mungkin ada beberapa kue dan goreng, insyaallah satu piring. Dan ibu ini berkata, berikan ke tetangga. Anak ini mengatakan, ya bu, saya tak sholat maghrib dulu. Subhanallah. Akhirnya atas putih sholat maghrib. Habis sholat maghrib, hujan. Subhanallah. Baik itu habis maghrib, karena hujan ibunya tidak memaksa, serapok maklum. Engko wene terang. Nanti saja kalau sudah terang. Baik itu sudah terang, datang Isya, sesudah Isya datang temannya datang. Oh, masyaallah. Temannya ngobrol sampai jam 10 malam. Makanan ini, gedang goreng ini, pisang goreng ini belum jadi dikasihkan ke tetangga. Mau ngasih kue ke tetangga jam 10 malam deh, ora lucu. Mboten patut. Besok saja. Begitu besok sudah rusak. Oh, ternyata kenapa makanan ini kok tidak nyampe ke tetangga? Orang tetangga yang akan kita kirim bermaksiat kepada Allah. Jadi tasmundi, bisa jadi seseorang terhalang rezekinya gara-gara pelaku ini adalah bermaksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Zat yang melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Berikutnya, maksiat akan menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Maksiat akan menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaknya kalian ingat kepada aku,
niscaya aku akan ingat kepada kalian. Tatkala seseorang tidak lagi ingat kepada Allah, maka hampa. Bahkan tatkala kita tinggal di suatu kampung, kita mungkin singgah di suatu tempat sehari coba, biasanya kita mendengar adzan, barangkali di perumahan tersebut developernya miskin, developernya tidak peduli dengan agama sehingga tidak membuat musola, enggak buat masjid. Subhanallah, terasa gersang. Kenapa tidak mendengar adzan? Subhanallah. Kalau orang Jawa mengatakan suwung, kampung kok suwung lagi. Kenapa tidak pernah dilantunkan kalimat tauhid? Oh, rumah ini kok suwung toh ini? Kenapa? Karena tidak pernah didengarkan Al-Qur'an. Dan tatkala seseorang bermaksiat, maka menyebabkan hati itu hampa dan tidak lagi mengingat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita lari menuju kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Berikutnya, orang yang melakukan maksiat akan merasa asing di depan orang-orang yang baik. Pelaku maksiat itu akan merasa asing di depan orang-orang yang baik. Tentunya satu dengan yang lain memiliki kadar keimanan yang berbeda. Dan yang namanya al-iman yazid wa yanqus. Namanya iman itu bertambah, yang namanya iman juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah. Yazidu bi ta'atir rahman. Yang namanya iman itu bisa bertambah dengan hamba ini bertaat, hamba ini taat dan taat terhadap apa yang menjadi perintah Ar-Rahman, perintah Allah. Dan iman itu bisa berkurang dengan al-isyan, bermaksiat, yaitu ta'atu syaitan. Ta'at mentaati perilaku syaitan. Dan orang yang melakukan maksiat di depan orang-orang yang baik, maka dia akan merasa asing. Lek lenggah pojok dhewe. Kadang juga tidak mau pakai peci. Lek jenengan iku kok mboten nate ngasto peci to, lek kula niku nyusah dereng wayahe. Pakai peci kok nunggu wayahe. Nek wayahe wong Jawa niku putu, ya tidak. Nek wong Jawa niku wayah niku napa? Putu. Belum saatnya. Oh. Tapi kalau nunggu wayahe, wayahe teng pundi to? Nah, kalau orang enggak ngerti, wayahe teng pundi? Adalah wayahe sekolah. Subhanallah. Oh, pakai peci aja nunggu saatnya. Subhanallah. Sebagian orang enggak mau pakai sarung. Kenapa? Dengan anggapan sarung itu cah pondok. Sarung itu untuk ustadz atau kakak kiai. Sarung itu untuk santri. Nek saya ini enggak usah pakai sarung. Dereng makomnya. Belum makomnya. Belum makom itu sepundi, makom saya ini baru pakai celana pendek. Oh, subhanallah. Dan Bapak Ibu preso, ada sebagian orang tatkala ada kerja bakti di masjid, ada yang berani masuk masjid, ada yang tidak berani masuk masjid. Padahal semua kaum muslimin berhak untuk masuk masjid. Tapi tatkala ada kerja bakti, orang ini hanya di depan. Aku tak nang jogo, mudak semen wae. Aku biar di luar, tak ngadon-adon, mudak-udak, nyampur semen sama pasir saja. Kenapa?
dia merasa dirinya tidak pantas masuk masjid, masya Allah, subhanallah. Dan demikianlah yang namanya orang yang bermaksiat akan merasa asing di depan orang-orang yang takwa. Dan kita tatkala merasa asing, maka hendaknya asing dalam perkara kebaikan, jangan asing tatkala kita bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam dimulai dari asing dan akan kembali seperti semula, yaitu asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka orang-orang yang asing. Sehingga sebagian, barangkali sebagian ibu-ibu, sebagian mbak-mbak pakai jilbab. Barangkali dulunya tidak pernah pakai jilbab. Begitu dia kenal Islam dengan baik, mempelajari Islam dengan tekun, kemudian tahu kewajiban jilbab. Apakah yang dia lakukan? Dia pun berjilbab. Yang kadang tetangganya mencibirnya, sok gaya. Ngerti Islam sedulur kowe gaya. Mondok ra tau kok gaya mas mang jilbab barang. Dan demikianlah, orang yang pakai jilbab kadang mendapatkan cemoohan. Begitu juga sebagian laki-laki yang berusaha untuk menjaga sunnah Rasul. Saya tak memelihara jenggot. Kenapa? Ini adalah sunnah Rasul. Subhanallah. Kadang tetangga usil, kadang tetangga tidak menerima, dan kadang sebagian orang memakinya. Ya ya dudu kok semang ingin jenggot barang. Tidak apa, istiqomah. Sebagian lagi karena dia ingin melakukan perkara sunnah. Apa itu? Nah, di antara perkara sunnah adalah menjadikan celana, atau kata kalau kita pakai sarung itu di atas mata kaki. Nah, sunnah, sunnah Rasul. Apa itu? Jika pakai celana di atas mata kaki, jika pakai sarung di atas mata kaki. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang memanjangkan celana ataukah kain di bawah mata kaki. Tidak benar kalau mereka yang pakai celana di atas mata kaki itu adalah teroris. Sunnah Rasul. Dan Islam tidak mengajari teroris, jeblok-jeblok, ngebom-ngebom. Oh, Islam tidak seperti itu. Jika seseorang kok mengatakan bahwasanya bom bunuh diri adalah perkara di dalam syariat Islam, maka dia tidak paham dengan syariat Islam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Rasulullah SAW tatkala melepas sahabat untuk berperang, apakah yang dilakukan oleh Rasul, apakah yang disabdakan oleh Rasul, maka beliau memberikan penjelasan. Janganlah kamu menebang pohon, janganlah kamu membunuh orang-orang tua, janganlah kamu membunuh anak kecil, janganlah kamu membunuh kaum wanita, janganlah kamu mengganggu mereka yang sedang beribadah, dan mereka adalah para orang-orang non-muslim. Non-muslim saja tidak boleh diganggu. Subhanallah. Ini sebagian orang karena tidak memahami masalah, akhirnya menganggap ngebom di masjid ibadah, ngebom di gereja ibadah. Subhanallah. Karena tidak pahamnya seseorang terhadap ilmu agama. Nah, sebagian orang melakukan sunnah. Apa itu? Menjadikan celana di atas mata kaki. Ini adalah sunnah. Tapi kadang ya, usil orang lain. Mas, celananya kok di atas mata kaki nopo, daerah jenengan iku sering banjir nopo. Nah, kadang dibilang nopo, sering banjir. Kadang disebut dengan sebutan yang lainnya. Wong celana-celana saya, sarung-sarung saya tak ketolak karepe kula.
Iya tidak? Kok malah jenengan saya ribut? Oh, mestinya ini kan hak saya. Iya tidak? Orang pakai celana pendek saja Anda tidak ribut kok. Kok malah orang pakai celana seperti ini Anda ribut? Coba tuh. Padahal seorang muslim menutup aurat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara pengaruh daripada maksiat, maksiat akan membuat semua urusan dipersulit. Orang yang melakukan maksiat, maka urusannya akan dipersulit. Ada seorang alim berkata, sesungguhnya dengan perilaku maksiatku itu kadang mempengaruhi kepada istriku, mempengaruhi pada anakku, mempengaruhi pada kendaraanku. Istri kok susah diatur, barangkali Anda bermaksiat. Anak kok sulit diatur, barangkali Anda bermaksiat. Kendaraan yang Anda miliki kok rewel, padahal anyar. Masya Allah, anyar ini dari pabrik. Tapi kenapa kok kadang kok mogokan? Karena barangkali pelakunya bermaksiat. Dan ada seorang alim berkata, sesungguhnya kendaraanku, kuda ataukah unta ataukah keledai, itu gara-gara maksiat yang ada padaku, kadang binatang ini susah kami kendalikan. Makanya kok kalau seseorang kok punya kendaraan kok macetan, dipertanyakan. Makanya tatkala kita berdoa, maka kita pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka baitan wasi'an wa markaban jamila wa zaujah salihah. Tatkala kita berdoa, sangat dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka baitan wasi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rumah yang luas, tempat tinggal yang luas, wa markaban jamila, dan kendaraan yang baik. Nah, kendaraan nggih ora macetan. Kendaraan di starter nggih muni. Mboten kalau kita punya mobil selalu repoti tetangga. Lek nyuwun sewu lek, wonten apa nyuwun tulung 5 menit mawon. Ke tetangga lagi, Pak D. Pak D, nyuwun sewu, nonton apa tenang? 5 menit nunggu keluaran ngedal sekedap, 5 menit mawon kok, masya Allah. Begitu sudah kumpul 4 orang, niki mobil kula niku mogok, tolong disuruh ke, oh ya rapopo, oh masya Allah. Nek sepisan pindho nggih rapopo, nek bendinten gemremengan mboten tetanggi, oh tetangga mesti gemremengan. Oh. Mobil mogokan kok didol. Ataukah mobil kok harus disuruh, mau cari yang tidak pakai surungan. Oh, wazaujah salihah, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah agar kami ini diberi istri yang salihah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia ini merupakan hiasan. Dunia merupakan kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah al-mar'atu as-salihah, mar'ah yang salihah. Makanya salah satu hal yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas tatkala beliau hidup, maka beliau selalu tampil rapi, selalu dandan. Dan beliau berkata, aku senantiasa tampil rapi di depan istriku karena aku suka jika istriku tampil rapi di depanku. Masya Allah. Jadi yang namanya laki-laki tidak menuntut istrinya suruh ini, suruh ini, suruh ini, sementara suaminya kelomprotan. Ataukah yang kadang terjadi di masyarakat yang namanya sebagian wanita di depan suami tidak pernah berhias. Nek onten kondangan berhias, enten arisan berhias, enten acara pesta nopo berhias. Di rumah di depan suami
tidak pernah berhias. Tatkala ditanya di depan suami, dek jenengan kok ora tau berhias. Mas nek jenengan ku pengen asline kula nggih ngeten niki. Oh, masyaallah. Sakit. Kasihan. Berikutnya, maksiat akan menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabiyatu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah di suatu hari nanti muka itu akan cerah dan putih. Dan ingat pula di suatu hari nanti mereka sebagian orang akan memiliki wajah yang hitam. Subhanallah. Siapakah mereka orang-orang yang memiliki wajah hitam? Mereka adalah pelaku bid'ah. Siapakah mereka orang-orang yang memiliki cahaya yang putih? Mereka adalah pengikut sunnah. Dan maksiat akan menjadikan gelapnya hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita penjelasan, innal mu'mina idza adnaba dzamban. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang mukmin jika dia melakukan maksiat, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam hati hamba tersebut adanya satu bintik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika hamba tersebut kemudian bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan titik hitam tersebut dari hatinya sehingga akan kembali terang dan cerah cemerlang. Wa in zada zadat, jika hamba tersebut tidak bertaubat, habis maksiat tambah maksiat, habis maksiat tambah maksiat, hatta ta'lua qalbuhu, sampailah nanti yang namanya hati semuanya gelap gulita. Kenapa? Banyaknya titik hitam sampai tidak ada celah kecuali hanya warna hitam dan warna hitam. Adalik ar-ran, maka itu adalah ar-ran pada firman Allah, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Subhanallah. Karena orang ini selalu bermaksiat, maka hatinya pun akan gelap dan gulita. Berikutnya, maksiat akan melemahkan hati dan badan. Maksiat akan menjadikan hati itu lemah, badan juga lemes. Sebagian orang menjadikan dunia ini kebalik. Padahal Allah telah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang hari itu agar mereka mencari penghidupan. Dan kami jadikan malam hari agar mereka istirahat. Tapi sebagian orang di zaman sekarang ini iri. Iri bukan pada orang normal. Iri kalian lowo. Iri sama kelelawar. Akhirnya sebagian orang menjadikan terus pun di malam siangnya, siang malamnya. Masya Allah. Sebagian orang tuh habis maghrib melek. Sampai kapan? Sampai subuh. Habis subuh tidur. Sampai kapan? Menjelang maghrib. Ikuti lowo. Masya Allah. Bahkan tatkala mereka di malam hari tidak hanya begadang, tapi juga bermaksiat, ganggu tetangga, sorak-sorak,
kadang juga sambil minum khamr, sehingga keadaan seseorang yang tidur di malam hari berbeda dengan yang tidur di siang hari. Kenapa? Karena mereka, orang yang tidur di malam hari mengikuti sunnatullah, dan orang yang tidur di malam hari sekalipun sebentar itu nikmat, dan sekalipun lama sebentar. Tidur malam itu sekalipun lama sebentar. Dan Allah berfirman, alaisa subhu biqarib, bukankah subuh adalah waktu yang sangat dekat. Bapak ibu yang kami muliakan, sebagian orang karena malam hari selalu begadang, sehingga begitu di siang hari nyuwun sewu matanya tuh merah, merah dan roto ageng nih kok. Lek melaku gak lemes, kadang-kadang gak rajecek. Kenapa? Malamnya kebanyakan minum khamr, malamnya mungkin berzina, sehingga di siang hari lek melaku mawon lemes, ngidak tape niku melenyet apa mboten, bumbuan kon ngidak tape ra melenyet. Kenapa? Saking lemesnya. Subhanallah. Walaupun itu tidak. Bapak ibu yang kami muliakan, di antara pengaruh maksiat, maksiat akan menghalangi ketaatan. Tentunya di antara hal yang sulit adalah sholat subuh. Dan sebagian orang sulit sholat subuh. Dengar azan longko, komat longko. Begitu dengar orang jualan roti, nah tangi dia kis-kisuk. Subhanallah, anda tidak dengar, ini tidak dengar. Oh subhanallah, as-salatu khairum minan naum. Ambil selimut, tambah tenana lek sare. Dan orang yang kadang sulit bangun subuh tiada lain kecuali karena dia melakukan maksiat. Dan seseorang kadang terhalangi untuk melakukan ketaatan. Kapan? Tatkala hamba tersebut bermaksiat. Bapak ibu yang kami muliakan, maksiat akan memiliki pengaruh, yaitu memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan umur. Rasulullah SAW memberikan pada kita penjelasan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsha lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang memiliki keinginan umurnya diperpanjang, punya keinginan rezekinya diperbanyak, maka hendaknya menjalin hubungan tali silaturahim. Dan sebagian orang tidak pernah bersilaturahim, bahkan sebagian orang menghabiskan waktu umur yang dia miliki hanya untuk maksiat dan maksiat, sehingga tidak ada lagi keberkahan umur. Dan kita ini merasakan, yaitu semakin hari bertambah, semakin hari bertambah, yang namanya waktu itu semakin cepat. Jemputan. Maka salah satu yang disebutkan di dalam penjelasan bahwasanya di suatu saat nanti, setahun itu akan memiliki waktu yang sangat pendek, seperti satu bulan. Satu bulan akan semakin pendek seperti satu pekan. Satu pekan akan semakin pendek seperti satu hari. Dan satu hari seperti panjangnya dahan kurma, pelepah kurma. Masya Allah. Dan sekarang kita pun merasakan. Jebotan. Katos-katos butuh terentang serbutuh meneh. Sepertinya puasa belum lama akan puasa lagi. Masyaallah. Cepat dan cepat. Nah, bagi mereka yang memiliki ketaatan, maka tentunya itu adalah yang terbaik.
Kenapa? Karena dia mengisi hari-hari yang ada semakin cepat dan dia akan semakin tahu bahwasanya kiamat juga semakin dekat. Berikutnya di antara pengaruh daripada maksiat, dengan seseorang melakukan maksiat maka akan melahirkan maksiat yang lain. Orang yang melakukan maksiat itu akan memiliki dampak apa itu? Munculnya maksiat yang lain. Maka pepatah Arab mengatakan al-kadhibu yuwalidu al-kadhiba. Yang namanya satu kedustaan akan melahirkan kedustaan yang lain. Dalam perkara ini ngapusi. Ya sudah. Ditanya lagi ngapusi lagi. Pokoknya tiap kali bicara bagaimana dia akan menutupi tiap celah yang dia berdusta di depannya. Dan orang Arab mengatakan inna fisarahati roha. Sesungguhnya tatkala seseorang itu terus terang maka akan membuatnya nyaman. Jadi boten orang terus terang itu terus bunti nyaman boten? Nyaman, tidak ada yang ditutup-tutupi kok. Tapi kalau orang itu dusta dalam perkara ini ngapusi. Ini masalah lagi, ngapusi lagi. Ini masalah lagi. Begitu sudah ditanya banyak masalah, ditanya lagi masalah yang pertama, ditanya lagi lek ngapusi wis beda. Subhanallah. Ada yang diperiksa oleh yang berwajib 10 jam. Ada yang diperiksa 12 jam. Oh, sampai keringetan, sampai enggak karu-karuan rasanya. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Kita selalu memohon kepada Allah agar selalu kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara dampak maksiat. Maksiat akan melemahkan jiwa. Maksiat itu akan melemahkan jiwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, tatkala ketaatan itu akan membuat seseorang rajin dan semangat. Maka sebaliknya adalah maksiat akan menjadikan jiwa itu lemah. Kita lihat, subhanallah, sebagian orang sebelum subuh sudah bangun. Bahkan tidak hanya bangun, dia pun mandi. Sesudah mandi, dia pun wudu, kemudian salat. Masya Allah. Sesudah sholat baca Al-Quran, sesudah baca Al-Quran dia pun nunjuk. Kemudian kadang teh, kadang kopi, kadang ditemani jajanan, masya Allah. Dan dia sesudah itu beraktivitas. Iya tidak? Oh masya Allah. Bahkan sebagian orang sampai malam baru tidur, masya Allah. Tapi sehat. Tapi sebagian orang karena dia bermaksiat maka lemes, jiwanya lemes, tidak ada gairah hidup. Tidak ada gairah hidup. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian bisa kami aturkan. Sebentar lagi datang Isya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.